H Live sudah bersedia untuk berita hiburan terhangat hari ini. Saya Dahlia Syazwan. Dan saya Nabil Mahir, bersama kami untuk mengetahui apa yang menarik mengenai selebriti kesayangan anda selama setengah jam berikutnya. Para peminat Ziana Zin pastinya tidak sabar untuk menyaksikan konsert meganya pada 27 September di Melaka ini. Kerana konsertnya itu adalah dia terpaksa menangguh projek albumnya bersama Anwar Zin. Kita dah tahu akak punya signature itu sendiri memang akak hebat. Tapi macam Anwar Zin pun mempunyai demi kelebihan itu sendiri. Apa pendapat akak bila penonton di rumah maupun peminat akak sendiri membezakan kedua ni, kak? Bagi saya memang akan ada bezanya sebab dia lelaki, saya perempuan. Keistimewaan lelaki itu lain dan keistimewaan perempuan itu lain. Dan setiap penyanyi itu dilahirkan dengan keistimewaan dia tersendiri. So, cuma persamaan kami adalah belter. Dua. Sebab ialah adik-beradik kan. Anwar Zin adalah seorang manusia yang cerewet. Dia akan cari lagu sampai dia puas hati dan bila sesuatu tu keluar memang super. Saya saya orang yang orang kata happy go lucky, tak suka terlalu orang kata overdo it. Saya tak suka. Sekiranya lagu itu bersesuaian dengan saya dan kehendak peminat, saya akan record. Buat album dengan Anwar Zin kan. Jadi apa perkembangan dekat sana? Okey, sekarang ni tengah cek lagu. Even Abang Noah sendiri pun tengah nak buat demi album. So, kita kena hold on dulu because sekarang ni kita tengah sibuk pula untuk kumpul at least dua lagu terbaru untuk dia muatkan dalam, kalau dapat ya, dalam apa dia orang kata CD box. It's a gift untuk peminat kita. Then after that baru kita boleh concentrate balik. Mana apa perkembangan konsert dia, kak? Once music director dah siap semua lagu, so saya nak kena dengar, saya nak kena pergi practice, saya nak kena yalah, masa kita pun tak banyak sebab lepas raya je ya. So bayangkan during bulan Ramadan tu saya terpaksa jogging jugaklah. Masa raya pun mungkin saya tak dapat nak beraya sangatlah. Saya kena concentrate on saya punya career. Saya harap saya dapat beri yang terbaik untuk peminat saya. Ialah di usia yang 46 tahun ni, kalau nak fikir orang kata wow, it's 2.5 hours, it's like my goodness, larat ke tak. Tapi one thing bagi saya akan menyanyi seadanya saya, umur saya.